Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Jaju bareng Mas Indra. Oke teman, ini lagi Mas Indra lagi melihat-lihat pesanannya, barongan. Nah itu dia. Di sini ada mentahan 3 biji. Itu pesanan orang semua. Ini Mas Indra sing di Mas. Iki. Ngajingin iki napa ngene iki, Pak? Pas garis nih. Oh, kapate pas garis nggih. Napa? Kawat sing direnteng iki pas garis. Ngene. Oh, berarti kalau Pak Teke sak mburine. Oh, nggih. Iki megok lho. Jenengan riyen masalah lho. Nggih, lurus. Oh, kedhe megok nggih, Pak. Nggih, iki megok. Nggih, kaene mriki. Jadi masih dikasih aran sama Pak Jaju. Nggih. Supaya pantas pemasangan. Berarti rambutnya namung ngaji nggih, wingking mboten wonten nggih. Ingkang niku rajut digendeli. Nggih digendeli sitok niki. Nggih namung sunggal ngaji nek. Kula yo siji langsung kuwet. Kula mboten mesti, Pak. Nggih, jenengan nek kepengin nambah ya sak dhuwure ya pas iki. Kali ngeten ya. Sang-sang ngeten lho. Jadi buat kalian juga ini ilmu. Kang iki nggon kaene sandaran kain. Diluke barengan ya diluke jenengan. Oh, berarti bolongan irung itu nggo patokan ya, Pak. Iya. Patokan lurusnya barengan. Iya, barengan kadang-kadang. Kadang kan sing main lah delok saka cangkem kan. Iya. Biasanya kan buntu, Mas. Ono beberapa perajin sing irunge buntu. Oh. Nah, ini pas Pak Jaju barengan nek main ndak jan ketok ae. Pas Pak Jaju WA okay. Kula ken manut jenengan mawon saya ini menyebut. Jadi okay. Lebih paham. Nggih. Okay. Piye, Mas? Menurut teh? Puas. Ini puas. Pak Jaju ketiga. Udah pesan ketiga kali ini. Ketiga. Kenapa ukuran 28, Mas? Apa ya, senyamannya aja sih kalau soalnya kan menurut orang beda-beda. Kalau menurut saya itu 28 udah enggak kekecilan, enggak kebesaran, udah standar lah. Standar sedengan ya. Lagian juga faktor pemain kan kasihan ya. Soalnya juga yang main masih apa ya? Masih apa ya? Pemula tenaganya juga terbatas. Iya. Jadi apa ya, lebih mengutamakan kenyamanan daripada bentuk gitu aja. Iya. Yang penting nyaman ya make. Berarti udah ketiga kali pesen di Pak Jaju kan. Iya. Kesan-kesane hasil kerjane Pak Jaju. Tahun lalu malah malam takbiran nggih, Pak. Malam takbiran di. Setahun berarti. Griseni ya. Nggih. Nggih. Tahun lalu malam takbiran sampai jam 12-an paling. Ke depane ana rencana pesen maneh iki. Kayake barungane. Tergantung. Soale baru. Kecuali nek barungane ada sing iya, soalnya kan barungane Mas Indra di rumah juga udah banyak, teman-teman. Kalau misalnya pesen terus, beli terus, bikin terus kan numpuk kan. Sayang enggak dipakai.
Tapi kalau kalian pengen seperti barongan seperti Mas Indra juga bisa kok pesen. Nanti di nomor WA aku bisa, atau enggak nanti ke Pak Jaju juga bisa kan. Pak Jaju menerima segala pesanan. Enggak ada nih Mas Indra, pesenane Mas Indra niki pripun? Rewel boten pesenane. Banyakkan permintaan boten. Ya biasa cuma sekali. Memang saya sendiri kan berusaha biar pelanggan itu puas. Siap. Pokoknya mengutamakan iya, kepuasan, kepuasan pelanggan gitu. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak Pak pesenannya Mas Indra ini? Sesuai ya, permintaannya gimana ada kesulitan nggak? Ya sedikit tapi bisa teratasi. Bisa teratasi ya. Kan giginya itu minta agak masuk, akhirnya masuk ke dalam. Siap. Minta lengkung. Ada saran nggak buat mungkin nanti kedepannya ada yang pengen pesen gitu? Permintaan. Saya usahakan semaksimal mungkin sebisa saya. Sebisa mungkin Pak. Yeah. Kalau misalnya enggak bisa ya puas, Pak Jaju bisa, pasti bisa ngopo? Pasti ngomong. Bisa, iya. Nggih. Nanti nomor njenengan tak cantum ke teng video Pak nggih. Okay. Nah, enten sing pesen kan biar bisa ngubungi Pak Jaju langsung. Makasih. Soal harga, soal gimana permintaannya langsung ke Pak Jaju aja. Nanti kalau ke saya kan enggak tahu saya gimana. Kalau Pak Jaju langsung kan lebih enak gitu Pak. Iya. Ini rumusnya itu gigi lurus. Lurus gigi atas itu. Iya. Cuma agak miring sitik ben penak nih nyekel. Ini juga gitu lurus dari sini. Lurus. Jadi gak sembarangan nih. Iya. Bener. Sejak pertama. Bunti mau Pak sing lurus Pak. Niki Pak. Iya. Pegangan ini. Niki lurus niki dari sini. Yang sana lurus dari bawahnya sini. Ini lurus, seret. Setiap buat saya tahu kalau pas badok. Kalau enggak pas, blong. Banyakan sedikit sekian. Tinggu ganjul-ganjul merempol badok. Tataan badok ini. Iya. Karet juga gitu, harus yang keras, Mas. Kalau karetnya wis kendut kencengi, Mas. Bakalan kegenean nih. Punya ayo Mas Hasi. Monggo Pak Heru, pamit rin. Oke dulur, ini kita perjalanan pulang karena sudah sore dan sudah mengambil barang pesanan Mas Indra. Puas Mas ye? Alhamdulillah puas. Selalu puas Mas Indra. Selalu puas Pak Jaju, garapane. Pengalaman gak pernah bohong. Siap, sudah senior. 3 kali loh. Pengrajin senior juga. Ya mungkin yang lainnya juga pengrajin juga bagus-bagus sama Mas Indra. Selera. Selera kan masing-masing manusia kan orang kan beda-beda. Mas Indra kan seleranya kapan. Oke, dulur guys tekan gone Mas Indra. Sebenarnya rung tekan omahe sih. Motor tak titip kayak gini. Pengen mampir jane cuma Mas Indra ini lagi ono acara. Ini kapan-kapan lah. Sekalian dulu carane ku masang-masang aksesoris barongane Mas Indra lagi mau pesenane lain waktu ya Mas yo. Siap, kita siap terus pokoknya. Oke siap. Oke Mas Indra, sampai ketemu lagi. Oke.